Udah. Pak. Ya. Kenapa? Tukar kumis. Tukar kumis. Iya dong. Biar ganteng, tau gak? Boleh lebih, boleh lebih. Sebanyak-banyaknya ditemukan boleh, ya. Ya kan yang menggambarkan diri toh. Nah, ini cepet ini nulisnya. Oke. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, kelompok satu, silakan yang mau menanya. Tetap di sini, nanti kan ada yang bertugas menjawab. Ya, pertanyaannya, siapa yang mau bertanya tadi? Terus? Ini yang mana, beda teman. Enggak usah minder. Ya, dengan warna kulit yang berbeda gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Kami dari kelompok Love. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan. Siapa yang bertanya? Tadi kalau dia menjadi teman, mau berteman dengan dia, dengan Maria. Ya. Terus dari jawaban pertama itu, Tuhan menciptakan apa? Manusia dengan sempurna. Gak peduli warna kulitnya, semua sempurna. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Oh, silakan. Oke, cara menyemangati seperti apa? Ya. Coba berat dengarkan yang lain, coba. Dengan cara mau berteman. Terus Billy? Terus menghiburnya. Ya, menyemangati, menghibur. Dan jangan merasa dia bahwa dia orang asing sendiri. Ya, supaya kalau berteman dia nggak merasa sendiri. Oke, jelas? Jelas. Oke, tepuk tangan kelompok 6. Silakan duduk. Yang keras, Nak, yang keras. Coba yang lain dengarkan dong. Ya. Kami dari kelompok ini, Regina, Tia, Lita, Sonia. Ini mempresentasikan kasus yang pertama. Ferdinand sesungguhnya berasal dari keluarga miskin. Kedua orang tuanya hanyalah petani kecil yang penghasilannya pas-pasan. Tetapi karena takut tidak dihargai teman-temannya, dia memaksa orang tuanya untuk membelinya pakaian yang bermerek. Bahkan menutup uang jajan yang banyak. Pertanyaan, apa tanggapan kalian terhadap sikap Ferdinand? Kita harus menghargai kedua orang tua kita dan kita tidak boleh sombong. Pertanyaan kedua, bila Ferdinand itu teman satu kelasmu, apa yang akan kalian lakukan terhadap dia? Menasehati Ferdinand agar dia bisa menerima kekurangannya dan keluarga. Oke, tepuk tangan kelompok 1, kelompok Love. Oke, ada pertanyaan? Ayo. Oke, Billy, silakan. Jawaban pertama apa tadi?
Oke, cara menghargai orang tua. Kita harus sopan kepada orang tua, apalagi kalau kita minta utang. Dan kita harus tidak boleh memaksa maksudnya. Oke, harus mengerti situasi kondisi di orang tua gitu. Gitu Willy ya. Jadi tidak memaksa, harus memahami kondisi orang tua. Ada lain pertanyaan? Tidak ada? Oke, tidak ada, tepuk tangan untuk nomor 1. Silakan duduk. Kami dari kelompok Sekolah Revise. Coba dengarkan. Dan apa? Terus pertanyaan kedua. Oke, memberitahu untuk bersyukur dengan apa yang dia punya. Oke, tepuk tangan kelompok 5. Ada pertanyaan? Oke. Apa? Nah, gimana caranya bersyukur? Bagaimana caranya bersyukur menurut kalian? Ferdinand itu kan kalian tadi menasihati supaya bersyukur, ya. Caranya bersyukur gimana? Apa dengan ini menerima keadaan orang tuanya? Jadi menerima apa yang ada dalam dirinya, ya. Ya, apa yang dimiliki orang tua. Jadi tidak boleh memaksa keinginannya sendiri. Ada lain? Tidak ada? Oke. Nah, bagaimana cara menghargai orang tua? Ya. Tidak memaksa untuk diberinya uang banyak. Tidak memaksa untuk diberi uang banyak. Ya. Oke, cukup. Oke, tepuk tangan nomor 5. Silakan duduk. Kami dari kelompok Malaysia di Papua juga karena coba yang lain bisa dengarkan. Apa nak? Menegurnya agar tidak melakukan hal itu. Menegurnya agar tidak melakukan hal itu. Terus, cuma itu? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Ada pertanyaan? Oke, Billy. Bagaimana? Oh, cara menegurnya gimana? Ya. Ferdinand. Kamu nggak boleh seperti itu atau gimana? Ferdinand, jangan melakukan hal itu lagi karena bisa membebani orang tua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan duduk.